Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pasangan selebriti popular Wawa Zainal dan Ariel Zafril berhabis jutaan ringgit demi menaja program reality Big Stage musim kelima menerusi perniagaan yang diasaskan mereka, Wawa Kosmetik. Pembabitan suami istri dalam program tersebut sekaligus menjadikan mereka sebagai artis pertama yang menaja Big Stage yang sebelum ini dimonopoli oleh usahawan kosmetik. Wawa atau nama sebenarnya Nur Hawa Zainal Abidin berkata dia teruja apabila dipelawa menjadi penaja utama kerana beranggapan Big Stage adalah program yang kian dikenali dan mempunyai pengikutnya tersendiri. Diakui sebelum ini kami ada juga mendapat tawaran untuk menaja beberapa program TV lain, tapi mungkin ketika itu masa tidak kena selain anggap belum rezeki kami bersama dengan program terbabit. Untuk kali ini kami ditawarkan untuk menaja Big Stage pula selepas mempertimbangkannya beberapa perkara dan melihat perkembangan program ini dari musim pertama, itu yang saya dan Ariel bersetuju. Insya Allah dengan sambutan yang diberikan pada program ini jenama kami juga boleh bergerak seiring, katanya. Wawa Zainal berkata pelibatan sebagai penaja Big Stage merupakan satu komitmen dan tanggung jawab besar. Menurut Wawa, menjadi penaja juga adalah satu tanggung jawab besar buat dirinya dan jenama yang dibawanya bersama suami. Orang mungkin ingat menjadi penaja ini akan populer, tapi ada beban dan tanggung jawab besar perlu kami galas. Kos yang dikeluarkan juga bukan jumlah kecil. Jadi perkara tersebut ibarat satu pertaruhan berani daripada Wawa Kosmetik, katanya. Malam tadi Big Stage memulakan konsep mingguan pertama yang menyaksikan penyanyi dua asal Korea Selatan Hondo muncul sebagai peserta yang menduduki kedudukan teratas dengan markah tertinggi yaitu sebanyak 81%. Tempat kedua pula diduduki oleh COEX dengan markah sebanyak 78.67%, diikuti WOT dari Indonesia dengan 76.67%. Big Stage dikendalikan dua host yaitu Eli Maslin atau Kak Lina Pompom yang dipasangkan bersama pengacara terkenal seberang yaitu Rina Nose.